memperingatkan Aliansi Pertahanan Negara Atlantik Utara untuk tidak menuduh dan menekan Beijing soal perang Rusia versus Ukraina. Pernyataan itu disampaikan Mao merespon Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengenai konsekuensi bagi Beijing dalam kasus pasokan senjata ke Rusia. Mao kemudian menyebut NATO dan Amerika Serikat yang justru harus memikul tanggung jawab atas krisis di Ukraina. Ia menegaskan, Aliansi Atlantik Utara tidak punya keadaan yang diperlukan untuk mencela China atau menekannya. Mao mengatakan, China sejak awal mendukung untuk memfasilitasi pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina. Dia pun meyakini pihak yang adil dan benar akan segera terkuak berdasarkan fakta sejarah. Pernyataan Mao ini sendiri dilontarkan setelah Stoltenberg menyebut konsekuensi serius akan terjadi bagi China apabila negeri tirai bambu memasok senjata ke Rusia. Stoltenberg juga menuding China belakangan semakin mesra dengan Rusia dengan ikut-ikutan mempertanyakan hak negara-negara dalam memilih jalannya sendiri. Dalam kesempatan tersebut, Stoltenberg lantas berujar, penting bagi negara-negara untuk berdiri bersama melindungi nilai-nilai mereka.